keputusan yang cukup mengembirakan buat T-Team, tapi sebaliknya buat ATM yang mensasarkan untuk bawa pulang tiga mata ke Kuala Lumpur. T-Team terlebih dahulu dihadapan hasil jaringan Azlan Ismail pada minit ke-12 selepas menyambut percubaan awal Badrul Hisham untuk merebat kencang menewaskan penjaga gol ATM Said Alni. Pertahanan ATM Nur Fazli Alias berjaya menyamakan kedudukan apabila menjaringkan gol dari luar kotak penalti pada minit ke-39 berpunca dari tendangan sudut Kristi Jayasalan. Bruno Martinotto mencetak nama sebagai penjaring apabila kembali meletakkan ATM di hadapan selepas menyudahkan hantaran Vinicius LP pada minit ke-60. ATM mampu menambah jaringan bagaimanapun tendangan penalti Manuel Arostagoy pada minit ke-67 diselamatkan penjaga gol T-Team Syahril Sa'ari. Pemain tengah T-Team Khairan Izwan Rosli menjadi wira pasukan apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit akhir perlawanan sekaligus mengecewakan ATM dengan keputusan seri 2 sama.